Satu forum kesedaran kempen jenayah seksual kanak-kanak, nantiklah dah, hentikan. Hentikan peringkat negeri Perlis tahun 2017. Dan untuk mengupas lebih lanjut berkaitan isu ini, saya tidak kesorangan. Bukan saya akan mengupas isu ini. Bersama-sama saya pada hari ini, seperti mana yang saya kata tadi, sebelah kanan saya ialah Tuan Badri Zaman Haji Ahmad, iaitu pengarah dakwaan negeri Perlis dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis, yang saya kita rasa cukup mahirlah dalam bidang akta-akta ataupun orang kata apa, hukuman-hukuman yang bakal dikenakan kepada penjenayah-penjenayah ini. Dan sebelah saya adalah Cik Nur Arziza yang memang mahir tentang kanak-kanak lah, sebab dia pun penolong pengarah kanak-kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya akan bertanya kepada panel kita tentang beberapa soalan, dan saya cerita sedikit perjalanan program pada hari ini sebelum kita mulakan program kita. Peringkat awal ni, saya akan tanya soalan kepada panel pertama dan panel kedua. Kemudian saya buka sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh bertanya apa yang tidak faham. Tuan-tuan boleh berkongsi idea selepas sesi penerangan daripada panel-panel kita nanti. Dan kemudian kita simple saja dan kita ada rumusan. Dan pada pukul 11.30 lebih kurang akan YB akan datang, YB Haji Harila akan datang pada program kita pada hari ini. Simple saja, saya ambil masa, kami ambil masa tuan-tuan sekejap saja untuk hari ini. Tuan-tuan perempuan hadirkan satu forum kesedaran kempen jenayah seksual kanak-kanak, nantiklah dah, hentikan. Hentikan peringkat negeri Perlis tahun 2017. Dan untuk mengupas lebih lanjut berkaitan isu ini, saya tidak kesorangan. Bukan saya akan mengupas isu ini. Bersama-sama saya pada hari ini, seperti mana yang saya kata tadi, sebelah kanan saya ialah Tuan Badri Zaman Haji Ahmad, iaitu pengarah dakwaan negeri Perlis dari Pejabat Penasihat Undang-Undang Negeri Perlis, yang saya kita rasa cukup mahirlah dalam bidang akta-akta ataupun orang kata apa, hukuman-hukuman yang bakal dikenakan kepada penjenayah-penjenayah ini. Dan sebelah saya adalah Cik Nur Arziza yang memang mahir tentang kanak-kanak lah, sebab dia pun penolong pengarah kanak-kanak di Jabatan Kebajikan Masyarakat. Saya akan bertanya kepada panel kita tentang beberapa soalan, dan saya cerita sedikit perjalanan program pada hari ini sebelum kita mulakan program kita. Peringkat awal ni, saya akan tanya soalan kepada panel pertama dan panel kedua. Kemudian saya buka sesi soal jawab. Tuan-tuan boleh bertanya apa yang tidak faham. Tuan-tuan boleh berkongsi idea selepas sesi penerangan daripada panel-panel kita nanti. Dan kemudian kita simple saja dan kita ada rumusan. Dan pada pukul 11.30 lebih kurang akan YB akan datang, YB Haji Harila akan datang pada program kita pada hari ini. Simple saja, saya ambil masa, kami ambil masa tuan-tuan sekejap saja untuk hari ini. Tuan-tuan perempuan hadir, tapi tidak ada kontak fizikal antara pesalah dengan mangsa. Sebagai contoh, kesalahan internet. Contohnya internet tu dia ada aplikasi Skype, yang mana dia pesalah tu berhubung, berkomunikasi dengan mangsa tersebut. Lagi bersebelah kan, kes tu tengah berjalan. Kita tengok dari satu, kita tengoklah budaya dekat Malaysia ni macam mana kan. Kalau dekat Amerika tu belakang tu mungkin tak ada masalah kan. Tapi kat Malaysia ni, anak kita pegang tangan perempuan, kadang-kadang kalau kita pegang tangan perempuan anak-anak pun dianggap tidak manis kan. Cuma benda tu masih lagi belum diputuskan. Mahkamah lebih tengok kepada pegang payudara, pegang kemaluan kan. Yang bahagian lain-lain tu tak ada. Tapi sebenarnya ada, kalau kita pegang tu ada unsur, orang cakap tu ada unsur-unsur bucah atau unsur-unsur seksual di situ. Tapi dengan adanya akta yang baru, akta kesalahan seksual kanak-kanak itu, dia digariskan, dia diterangkan apakah anggota-anggota badan yang tidak boleh dipegang oleh orang. Kan? Bagian kemaluan ke bagian payudara ke bagian yang ini tertentu ada dinyatakan dalam akta yang barunya. Melibatkan perhubungan antara mangsa dan pemangsa melalui aplikasi chat macam Skype yang buat kita akan siasat. Mana kita tak ada ni lah. Masalah ni kalau katalah sekarang tu kalau kesalahan tu berlaku di negara kita tak ada masalah, tapi katalah sekarang ni macam jenayah internet, kesalahan tu dilakukan di negara luar, tu masalah kita lah, pasal kita tak boleh nak tangkap kesalahan tu selagi melibatkan mangsa sama ada dia lokal ataupun
warga negara asing selagi berlaku di Malaysia kita akan siasat. Ha, maknanya boleh. Saya boleh katakan banyak berlaku di kampung. Kampung. Kampung and then suspek. Yang suspek terlibat tu biasanya menggunakan dadah. Bila faktor dadah tu dah kena tu ataupun ketum lah. Mungkin saya patah saya sudah disetujui oleh saya punya kebet jadi tengah. Dia bila dah kena ketum, dia dah hilang kewarasan dia tu. Bila dia hilang kewarasan, biasanya dia akan nampak semua orang tu cantik. Ataupun dia dah hilang rasa sayang. Dia rasa sayang kalau dia melibatkan kaum keluarga sendirilah. Jadi haruan makanan semua tu lah. Tapi biasanya dia hilang kewarasan disebabkan oleh dadah ni lah. Dan berlaku di kampung mungkin faktor bunyi rantai di intainya rumah tersebut. Rupanya kanak-kanak tersebut di rantai, di leher, di tonggas. Berpunca hebat-hebat. Katanya budak-budak ni nakal, tak nak pergi sekolah, balik lewat. Itu kita sekarang ni kita kena ada sikit dalam hati kita. Walaupun pada masa dulu orang kata jaga tepikan orang tu tak bagus. Tapi pada hari ini saya rasa dalam setengah-setengah pihak kita kena ada juga sifat jaga terfikir orang supaya kita dapat menyelamatkan. Fokus kita pada hari ini adalah kanak-kanak. Sebenarnya ini forum ini kami diamanahkan, kita sangat diamanahkan oleh Yang Berbahagia program Yang Berbahagia si Perdana Menteri ya, program Deputy Rosmah sebenarnya. Sebab kami telah diberi mandat oleh JPM untuk mengadakan program dalam skala kecil macam ya. InsyaAllah kami pun dah telah tengok kami pada hari ini dengan dibawa ke orang lepas tu ahli panel yang begitu hebat lah. Terima kasih yang tidak terhingga kepada Jabatan Penerangan Malaysia Negeri Perlis yang sudi menjemput saya untuk bersama-sama dalam program yang amat menarik lagi bermakna sekali pada hari ini. Hadirin yang dihormati sekalian, sesungguhnya dengan kesibukan tugas seharian, mungkin kita tidak sedar bahawa jenayah seksual terhadap kanak-kanak agak membimbangkan jumlah peningkatan yang semakin serius dari tahun ke setahun. Statistik kanak-kanak yang memerlukan pemeliharaan dan perlindungan iaitu kanak-kanak yang didera dan diabaikan bagi tahun 2013 sehingga 2016 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2015, 4,453 dilaporkan dan bilangan kes ini semakin meningkat kepada 4,982 kes dengan peningkatan sebanyak 11.9% pada 2016. Ini menunjukkan bahawa semakin hari semakin terhakis nilai murni dan rasa kasih sayang kita terhadap anak-anak. Apatah lagi bertanggungjawab terhadap keselamatan dan memberi perlindungan kepada mereka. Ini adalah kadar jumlah yang membuat laporan saya, tuan-tuan, yang masih senyap dan tidak diketahui mungkin ramai lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, kami merafakkan kesyukuran di atas keizinan-Mu untuk kami berada dalam majlis Forum Kesedaran Kempen Jenayah Seksual Kanak-Kanak Hentikan Peringkat Negeri Perlis 2017. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya kanak-kanak adalah anugerah yang tidak ternilai. Lindungilah kami dengan penuh kasih sayang dan selamatkanlah kami dari sebarang bentuk penderaan. Didiklah kami dengan keikhlasan dan penuh rasa tanggungjawab. Justeru, berkati dan rahmatilah perhimpunan kami ini, Ya Allah. Berikanlah kesedaran serta peliharaan ibu bapa kami agar mereka dapat menjaga, mendidik dan menjadi contoh teladan yang baik kepada kami. Ya Allah, Ya Zalzalali wal Ikram, kurniakanlah apa kiranya kepada kami kesihatan anggota, kecerdasan minda, ketenangan jiwa, kekuatan semangat. Semoga dengannya kami mampu menepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hazan jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مكرولا ولا مهروما. اللهم اجعل خير أعمالنا آخره وخير أعمالنا خواتمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله.